Sabtu 20 April 2019, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispesipda Provinsi Jawa Barat telah sukses menggelar sebuah acara yang bernama Festival Literasi 2019. Acara yang mengusung tema Habis Gelap Terbitlah Terang ini bertempat di lapangan parkir Gedung Sate, Bandung. Acara yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Buku Sedunia dan juga Hari Kartini ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi oleh sang istri yaitu Atalia Praratia Kamil. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama adalah dalam rangkaian kegiatan Hari Kartini yang insya Allah akan dilaksanakan juga peringatan secara nasional esok hari pada setiap 21 April termasuk juga Hari Buku Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 23 April setiap tahunnya. Melalui brand Erlangga Forecast dan Esensi, istri Gubernur Jawa Barat yang juga merupakan Bunda Literasi Jawa Barat, sukses meluncurkan dua buku karyanya yang berjudul Mia dan Ikan Goreng dan Catatan Kecil Tentang Kita. Sejak istri saya menjadi Bunda Literasi Jawa Barat, sekarang Bu Atalia ini sudah beres menulis dua buku untuk buku anak-anak. Terima kasih untuk penerbit Erlangga. Saya bertemu dengan banyak orang, apakah itu orang besar, apakah mereka masyarakat, apakah para bunda, apakah anak-anak, itu menjadi inspirasi bagi saya. Sehingga harapannya tadi kembali bahwa mereka tidak saja bisa menjadi pembaca, tapi bisa menjadi penulis. Saya berharap dengan hadirnya saya di tengah industri perbukuan ini bisa mampu untuk mendorong semangat membaca dan menulis masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Dan mudah-mudahan saja dari apa yang saya buat, ini karena ini adalah sesungguhnya buku kedua dan ketiga saya, ini bisa memberikan inspirasi yang luas untuk masyarakat. Terima kasih.